Hai, halo teman-teman semuanya. Kalau yang mau nanya, uh, boleh di tulis aja situ ya. Tunggu ditunggu, enggak Ambil lagi Boleh, Mulai. hai hai, oke malam semuanya uh, kenalin dulu aku uh, Cindy dari Popsi Unpad 2018 uh, apa lagi kenalan ya uh, ya gitu pokoknya kalau ada yang mau nanya-nanya boleh di komen aja nanti uh, sebisa aku bakal aku jawab oke okay, aku hapus aja ya Oke, okay, yang mau nanya boleh di bawah. Oke, okay, aku mulai ya. Eh, uh, halo, halo Dinar NA. Eh, uh, oke, okay, aku lihat-lihat. Kan nanti disimpan dong ya. Sekarang aku mau belajar nih baik tugas. Oke, okay, nanti disimpan ya. Dan nanti juga bakal aku upload di channel YouTube-nya keempat. Jadi, eh. Uh, bisa nonton juga di situ oke okay. uh. kamu suka jalur apa halo halo kalau kakak-kakak masuk oke okay, oke okay. oke okay, aku jawab pertanyaan yang banyak dulu ya uh, masuk jalur apa aku masuk Sbm eh uh, itu sih oh, jadi waktu itu SMM kan aku ngambil kedokteran terus gak terima terus aku ngambil SBM lagi uh, sbm SBMnya yang pertama kedokteran terus yang kedua psikologi yang ketiga farmasi dan 4 semua nah terus akhirnya keterimanya di psikologi deh jadi masuk jalur apanya jalur SPM oke okay, lanjut ya Uh, anak IPA boleh nggak ke, ke psikologi katanya sayentek boleh ke unpad boleh eh, kalau ke unpad emang khusus buat sayentek eh uh, selain ke unpad juga bisa UNS juga sayentek cuma dua itu doang yang sayentek sisanya uh, kalau masuk psikologi harus sosum oke okay. halo kamu mata kuliah apa yang paling sulit di fakultas psikologi uh, apa ya kalau menurut aku, eh kalau menurut uh, selama ini sih kata kalau kata teman-teman aku yang paling susah statistika sih. Cuman kalau menurut aku pribadi, uh, aku nggak terlalu suka banyak hafalan gitu. Jadi menurut aku yang uh, rada sulit itu kayak biopsikologi, dan psikologi gitu. Hai, 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 hai. Oke, okay. yang mau nanya-nanya boleh. Eh, uh, tulis aja di situ. Nanti bakal aku jawab semampu aku, Nggak sih? Semuanya bakal aku jawab. Oke okay, mau nanya-nanya boleh ke eh tulis aja di situ. Oke. Okay. Oh ya, ada yang nanya angkatan. Aku angkatan 2018. Eh uh, tahun ini tahun ini Agustus ini semester 3 doakan ya guys. Halo. Halo. Halo 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 halo. Peace, aku udah high kagal, <laughs> uh, Proses kerja, psikologi apa aja, Kak? Hmm, ya, aku tahu sih kayak HRD. Terus, kalau kamu mau jadi psikolog, bisa, tapi harus ngambil S2 lagi. Jadi, ya, kalau udah S1, ya, lanjut lagi, gitu. Jadi, nanti bisa jadi psikolog. Kayak gitu. Terus... Ah, ya. Bisa jadi bisa juga kalau kamu mau, gak mau S2, bisa S1 dulu jadi asisten psikolog sih. Terus banyak juga cabang-cabang uh, psikologi, jadi kamu bisa pilih. Jadi ya misalnya ada uh, psikologi industri organisasi, ada uh, apa ya? Ada pokoknya banyak deh nanti bisa pilih. Kalau mau sesuai minat dan bakat kamu. ...ke alumni SMA mana... ...aku uh, alumni SMA Penabur... ...di Bandung... ...gengs, yuk masuk klapsi... ...yuk masuk klapsi... ...ilai SBM ke psikologi tinggi banget ya kak... ...kalau boleh tahu rata-ratanya berapa ya kak... Uh, ...waktu zaman aku... ...karena aku uh, 2018... Jadi aku masih pakai passing grade, passing grade-nya tuh kalau setahu aku 40 persenan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang-sekarang aku nggak tahu e, nilai rata-rata nilai rata-ratanya berapa karena di angkatan aku tuh pakainya e, masih passing grade gitu. Jadi masih 40-an persen gitu. Kamu mau nanya ya boleh nanya. Kalau Ipa ngambil mapel apa pas UN? Kalau aku uh, ngambilnya biologi karena uh, aku susah ngafalin rumus. Karena fisika uh, kalau fisika kan harus ngafalin rumus. Jadi kalau waktu zaman aku uh, fisika tuh setiap satu nomor ada rumusnya gitu loh. Jadi kayak banyak uh, apa harus ngafalin rumus kalau kimia aku nggak nggak bisa apa kalau kimia aku nggak bisa kayak eh uh, ngambil sih kayak nggak ngerti gitu loh kayak nggak ngerti gimana cara ngerjainnya kayak gitu Nah, psikologi bisa baca pikiran orang Gak bisa Aduh gak bisa, ini banyak banget sih yang nanya Kalau eh Aku gak bisa sih Kalau misalnya E, kebaca pikiran nggak bisa cuman kalau bisa kalau baca eh, kayak raut wajah terus gitu sih kayaknya mungkin bisa ya karena ketahuan dan kelihatan juga sih psikolog bisa kerja di rumah sakit gak sih kak aduh aku kurang tahu aku kurang tahu serius <supaya> maafkan kalau ada ya kalau ada anak faksi boleh bantu aku ya di komen. Terima kasih eh Cindy, <laughs> Hai Karolin. Beneran bisa baca pikiran orang? Aku nggak bisa baca pikiran orang astaga. Kau bener kalau jurusan psikologi harus ngambil sampai S2 tergantung kalau kamu mau eh uh, jadi psikolog ya harus ngambil S2. Kalau misalnya S1 paling jadi HRT. Uh, asisten psikolog juga bisa. Kenapa berminat ke psikologi kak? Eh, kenapa ya? Karena eh, suka aja gitu, kayak eh, senang, kayak ngelihat apa sih kayak senang aja gitu, mempelajari orang-orang eh, gimana sih, kenapa dia bisa kayak gini sih, terus sifat-sifat orang, kenapa dia kayak gini sih, kenapa eh, kayak gitu, gitu. Kalau aku lebih senang ke eh, bisa ngerti, bisa bisa kayak ngertiin orang-orang juga. Gitu. Tuh, terus jurusan psikologi belajar apa aja e, banyak ya ada yang pertama sih paling yang umum psikologi umum terus e, kayak belajar statistika juga terus belajar apa lagi ya banyak sih kayak kita lebih ke metodologi penelitian juga ada terus lebih ke ada e, psikologi kesehatan terus ada apa lagi ya ada hmm, banyak sih pengembangan diri, ada biopsikologi, neuropsikologi banyak sih pokoknya itu yang udah aku lalui selama dua semester ini. Kak ngambil mapel apa kalau Ipa mau masuk psikolog? Eh, uh, mapel apa maksudnya teh? Jadi kayak kak ngambil mapel apa kalau Ipa mau masuk psikolog? Maksudnya kamu unnya ngambil mapel apa? atau gimana gitu coba uh, jelasin lagi masih notis aku kakak Hai lu. kenapa kamu milih psikologi udah aku jawab ya tadi <guluh> yang dipelajari psikologi juga udah aku jawab tadi Kakak minat psikologi apa aduh aku masih belum tahu kayaknya aku lebih ke uh, Psikologi industri organisasi sih atau enggak mau jadi psikolog mungkin mungkin masih nggak tahu masih ngambang susah nggak kuliah di psikologi hmm, karena baru dua semester selama dua semester ini ya susah susah gampang sih jadi kayak kadang-kadang uh, ada sesanya kadang-kadang ada uh, gampangnya gitu jadi ya tergantung aja sih kamu uh, senang atau enggak kalau senang pasti enjoy-enjoy aja bawaannya sih kalau misalnya uh, apa kalau misalnya gas seneng ya terbebani ya udah berarti uh, apa bakal ke bawah jadi uh, apa susah kayak gitu maka dari IPA ya suka duka di jurusan psikologi ada sukanya uh, karena apa ya sukanya karena uh, lingkungannya sih kayak uh, apa sih jadi kayak mengerti 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 sama lain terus kayak uh, sukanya apalagi senang aja gitu kalau kalau senang ya enjoy aja belajar uh, tentang apa ilmu-ilmu psikologi gitu dukanya belum ada buat edukanya banyak tugas sih kadang-kadang banyak tugas kadang-kadang ya eh uh, banyak tugas sih terus buat, gengs isi assessment oh ya buat kalian yang udah masuk fasi 4 jangan lupa isi assessment ya kamu nanya boleh ya boleh boleh prospek kerja psikologi apa aja ya kak udah aku jawab ya tadi Masuknya pakai SNMPTN atau SBMPTN? Kalau kakak SBM, kakak ya nanya aja. Kakak sendiri rencananya mau kerja jadi apa? Aduh nggak tahu, masih belum tahu sih masih belum kepikiran e, karena masih awal, awal juga kan, jadi masih e, belum kebayang ke depannya gimana. Perbandingan masuk psikologi antara kita dan orang lain banding berapa kak? Eh berapa ya? Aku lupa satu banding ah, aku lupa pokoknya gak tau banding berapa pokoknya yang uh, kalau tahun yang aku cuman sekitar 125 kursi dari 4600an jadi gak tau satu banding berapa oh ya cuman 125an dari 4600 kakak kenal Tarmizi gak anak Fafsi gak tau aku belum terlalu kenal anak-anak faksi -anak sih terutama kayak Kating-kating uh, juga belum terlalu kenal. <gulis> bisa ramal jodoh aku aduh aku bukan peramal ya Tuhan aku bukan peramal sayang. Psikologi ada matkul psikopat gak, gak ada atuh <gulis> gak ada. Buku-buku psikolog banyak yang bahasa Inggris ya Kak. Eh uh, uh, kalau rata-rata yang aku pakai sih bahasa Inggris sih rata-rata. Jadi eh uh, hampir ya hampir semuanya bahasa Inggris. Oh uh, ada yang jawab, uh, psikolog bisa kerja di RS ya teman-teman, terlebih lagi psikolog klinis, baik klinis dewasa maupun anak. Doin ya, Kak, biar mas, bisa masuk UNPAD. Semangat. Kalau UNPAD, psikologinya saintek apa? Sama-sama so -so -so, saintek, ya. Kalau psikolog UNPAD, IPA, apa bedanya sama psikolog yang IPS uh, sebenarnya hampir sama aja sih kalau uh, menurut aku cuman kalau IPA tuh kayak uh, lebih ke uh, selama ini aku baca-baca lebih ke uh, apa kenapa misalnya terjadi sesuatu terjadi sesuatu maksudnya kita misalnya uh, emosi marah gitu Nah itu tuh uh, proses apa yang terjadi di dalamnya gitu tapi kita juga kayak belajar si uh, apa sosialnya kayak gitu nah kalau yang IPS tuh lebih ke sosialnya tapi nggak nggak menutup kemungkinan kita belajar yang uh, dalam diri kitanya nya gitu jadi uh, kayaknya sama sama aja Psikologi empat dua semangat masuk psikologi dari mana kak Sbm Sbm ya jurusan psikologi bisa kerjanya jadi apa udah tadi aku jawab kak bedanya e, psikolog saintek sama sosum apa udah aku jawab ya tadi aku e, jawab pertanyaan yang belum tadi e, yang belum aku jawab tadi ya kak psikolog psikolog IPA bisa buka konsultasi eh gimana mesti aku nggak ngerti maaf ya prakteknya ngapain aja e, selama yang aku ikuti sih prakteknya kayak e, kayak presentasi terus ya kayak biasa kuliah biasa sih kayak presentasi terus e, ada juga kadang-kadang kita observasi Terus, kadang-kadang uh, kita juga kayak, apa sih, ngetes, bukan ngetes, ya istilahnya kayak ngetes, uh, apa, ngetes si mobile atau enggak, uh, kayak ada tes psikotest juga, kayak gitu. Ya ada juga turun ke lab. Tak kasih tips biar lolos SBM dong. Hmm, belajar sih yang penting belajar. Terus jangan lupa berdoa juga. Eh, uh, apalagi ya? Belajar sih jadi eh uh, pergunain waktu seefektif efektif mungkin. Jangan terlalu mengandalkan UN karena uh, soal SB, Kalau kamu bisa SBM, uh, kamu pasti bisa UN gitu itu prinsip aku sih jadi kayak kita ngejar jangan terlalu ngejar UN tapi ngejar juga SPM kalau di unpad ada TPB ya iya ada itu uh, semester 1 jadi TPB itu pelajarannya uh, mata kuliah umum mata kuliah umum kayak bahasa Indonesia bahasa Inggris uh, keluarga negaraan kayak gitu nah itu tuh jadi kita uh, si kelasnya digabung sama dari fakultas lain jadi dicampur dari 16 fakultas yang ada di empat gitu kakak aku mau masuk empat, semangat gimana ya, belajar yang penting mah belajar matkulnya apa aja kak, udah ya psikologi harus S2 ya enggak juga sih, kalau tadi ya udah aku jawab, tergantung uh, kamu maunya uh, jadi apa, kayak gitu Kalau mas mau masuk psikologi harus bisa bahasa Inggris nggak, Kak? E, sebenarnya nggak juga, cuman e, emang buku-bukunya yang bahasa Inggris, jadi e, apa? Kita tuh harus dituntut buat bisa bahasa Inggris gitu setidaknya. Kak, kalau psikoklinis kerja di RS ngapain? E, Aku kurang tahu juga ini sih, kalau misalnya uh, ada yang tahu bisa bantu jawab. Makasih. Kakak psikologi eh, S1 bisa langsung kerja? Bisa, jadi HRD. Bentar ya. Menurut kakak, psikolog salah satu pekerjaan yang menjanjikan? Enggak. Menurut kakak psikolog salah satu pekerjaan yang menyanyikan Eh uh, Menurut aku ya Menurut aku sih Iya sih karena uh, Apa ya Bukan dari Apa sih bukan dari Seberapa kita dapat Uang seberapa kita uh, Dapat apa sih Harta kayak gitu Tapi kalau menurut aku eh uh, Apa dengan kita membantu orang-orang yang datang ke kita juga itu udah dan orang itu bisa e, melewati masalah-masalah sulitnya juga menurut aku udah bisa membantu banget gitu kita kayak gitu dulu pilihan kakak selain psikologi apa terus univ selain unpad apakah e, pilihan aku selain psikologi yang pertama kedokteran yang kedua psikologi yang ketiga farmasi kalau aku pilihnya semuanya unpad Kak ikut organisasi nggak di kuliah? Eh uh, nggak, kebetulan aku cuma ikut uh, Kapanitian kepanitiaan aja. Nilai SBM kakak berapa dulu? Nggak tahu, soalnya nggak dikasih tahu. <laughs> Kak, kalau sekarang banyak yang ngebutuhin kerja yang dari lulusan psikologi nggak? Hmm, aku kurang tahu juga sih karena eh uh, apa? Nggak jarang-jarang lihat kayak yang kayak lowongan-lowongan gitu cuman uh, pasti ada aja sih yang ngebutihin kayak uh, lulusan psikologi kak kenapa kenapa apa kau udah lulus mau kerja di mana aduh nggak tahu belum nggak tahu kak kenapa nggak bikin KNA aja gimana caranya aku nggak tahu maaf eh emang ini uh, SOP-nya sih live kamu tanya kalau bidik misi itu misalnya di FK semua bu buku dibeliin dari bidik misi aku kurang tahu karena aku bukan anak bidik misi jadi uh, kalau misalnya ada yang tahu nanti boleh komen nanti aku infoin psikologi unpad di Nangor ya hmm. Sama yang diambil kalau anak IPA mau masuk psikolog apa sebenarnya eh, mata pelajaran UN ya? Kalau UN tuh gak ngaruh sih kalau kata aku, kalau mau ngambil biologi fisika kimia ya gak ngaruh ke gak ngaruh ke gak ngaruh ke ininya sih ke apa jurusannya gitu cuman kalau soalnya pengalaman juga teman-teman aku kayak e, masuk jurusan eh masuk apa ngambil UM ini terus dia masuk jurusannya ini gitu jadi nggak nggak ngaruh sih kalau kata aku kalau di psikologi unpad di satu kelas itu saingannya pada susah-susah nggak? eh kalau aku sih sekarang paling kelas Uh, kan ada kelas besar kelas besar tuh jadi satu angkatan uh, 160an orang gitu jadi ya uh, saingannya sama satu angkatan gitu tapi kadang-kadang ada juga uh, kelas yang dipisah bagi dua kayak gitu sih jadi nggak mm, ada saing-saingan sih kalau di sini kayak ya udah gitu kak aku cantik Dosennya gimana kak uh, dosennya ya kalau menurut aku sejauh ini uh, baik baik sih cuma ada aja ya pasti mah namanya dosen uh, apa yang gak serak sama kita tapi ya kita harus terima gitu uh, itu caranya dia buat uh, ngedidik kita itu caranya dia buat ngajar kita ya udah jadi kita terima aja kasus nggak masuk psikologi ah susah sih kalau SBM emang sedikit susah karena emang saingannya banyak juga kayak gitu susah nggak eh mohon doanya teman-teman besok ke tes tahap dua tuh semangat susah nggak materinya materi apa nih materi kuliah eh ada yang lumayan sih kalau misalnya ya tergantung kamu lagi sih kalau kamu suka ya pasti Uh, jadi nggak susah gitu, walaupun susah ya, tapi karena kamu suka jadi enjoy aja bawaannya, jadi kayak, oh iya aku bisa ternyata kayak gitu, kayak enak nggak kuliah, di psikologi, eh uh, enak enak gak enak sih, eh uh, enaknya ya karena apa ya, karena lingkungannya juga mendukung gitu, terus eh uh, seneng aja gitu. Kalau SNM nilai yang paling berpengaruh apa ya Kak? E, kalau bisa kamu maksimalin nilai kamu dari kelas 10, kalau eh kalau misalnya emang e, udah terlalu terlambat ya maksimalin di semuanya gitu. E, jangan tertentu doang tapi kayak semuanya aja kalau menurut aku sih gitu. Kalau mau pelman berdasarkan kluster jurusan yang ada sembilan yang tiba. Kita gedein di situ. Oke. Okay. Materi yang paling berkesan buat kakak, aduh apa ya? Materi yang berkesan buat aku eh uh, hmm, materi yang berkesan. Eh, apa ya. Kalau aku statistika sih, <tuh> Gak tahu kenapa kayak eh uh, dari semester satu semester 2 kan ada statistika 1, statistika 2. Jadi ya berkesannya karena emang materinya sedikit ya sulit gitu tapi e, jadi itu bikin berkesan gitu buat aku kadang-kadang setelah e, apa lagi kuliah statistika jadi kayak pusing pusing gitu. ada tes tufel nggak aku kurang tahu eh kalau pas aku masuk nggak ada tes tufel sama sekali cuman kalau lulus nggak tahu ada nggak tahu nggak aku nggak tahu coba e, yang tahu boleh tentu aku makasih kalau psikologi unpad prospek kerjanya bisa jadi HRD nggak? Bisa sih HRD buat uh, S1 psikologi. Sebentar ya. Ah. Kak Dinangor bisa naik gojek atau grab nggak denger-dengar opangnya oh, galak. Eh, uh, bisa kalau misal eh e, tergantung gimana ya ngejelasinnya kalau misalnya e, di daerah-daerah tertentu emang rawan sih jadi e, kenalin dulu daerah e, kosan kamunya di mana gitu nah kalau misalnya emang kosan kamu daerahnya kayak openg banget gitu e, takutnya nanti kayak berantem gitu loh jadinya jadi uh, lebih mending naik opang daripada Gojek atau Grab. Tapi kadang-kadang ada juga yang misalnya uh, kamu kosannya di satu jalan kecil gitu. Nah, kadang-kadang kamu bisa nunggu di depan gang kecil itu dan itu enggak uh, bisa nggak ketahuan Gojek. Eh, nggak ketahuan opangnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang uh, emang rawan, marawan sih. Tapi ya gimana lagi gitu kan kan nilai rata-rata psikologi berapa? Aku nggak tahu, aku tahunya pas grade uh, sekitar 40% persen. Kau ada apa dengan prof. Tri? Uh, gak usah ngomong. <laughs> Kau pas osjur psikologi gimana? Ribet gak? Eh, uh, nggak sih ya. Have fun-fun aja sih soal psikologi. Kak dulu pernah bingung milih jurusan gak? Eh, uh, bingung pernah lah pasti pasti bing, pernah bingung gitu uh, tapi ya sesuai itu sesuai kemauan kamu dan kemampuan kamu juga gitu jadi kamu harus uh, apa temuin potensi kamu di mana kamu minatnya kemana nah nanti baru kamu milih jurusan gitu jangan uh, apa jangan kayak asal-asalan gitu milih jurusan karena uh, buat apa kita kuliah dengan setengah hati gitu. rata-rata nilai rapot buat lulus SNMPTN, uh, aku nggak tahu. kebanyakan tugasnya individu atau kelompok kak. Hmm, kebanyakannya kelompok sih, kalau selama ini aku uh, kuliah kebanyakannya kelompok. jadi kita dibuat Berapa kelompok, terus kita disuruh buat uh, Tugas Kakak masuk psikologi unpad lewat SNMS, SBM ya setahu aku, kalau psikologi klinis Lebih ke dokter gak sih, Kak? Atau gimana? E, enggak sih, kayaknya Kalau kataku Psikologi klinis nggak lebih ke Dokter gitu, cuman kayaknya jadi uh, apa membantu mungkin ya membantu dokter kan nanti psikologi dibagi kelas lagi nggak eh uh, aku sih selama ini dibagi uh, kelasnya jadi dua sih misalnya jadi dari 160 orang dibagi dua kelas jadi delapan 80, 80 kayak gitu kadang-kadang juga ada yang kelas besar 160 jadi tergantung uh, mata kuliahnya sih mata kuliah Emang benar kalau gaya hidup anak unpad sosialitasnya tinggi. Ham. Enggak juga sih kalau kata aku kayak eh uh, apa ya, asal kamu hidup cukup mah ya buat apa gitu. Buat apa? Uh, harus kayak ngikutin uh, harus kita sosialitasnya tinggi kayak gitu. Kalau aku emang ada beberapa sih yang sosialitasnya tinggi, cuman ya itu kan hak mereka gitu jadi kalau misalnya kamu uh, apa nggak tinggi sosialitasnya ya uh, nggak boleh minder terus tetap semangat kuliah yang penting uh, kamu bisa lakuin apa yang kamu sukai Ke psikologi unpa prodingnya ada apa aja cuma satu ya cuman satu eh cuma psikologi aja Oke, coba Q&A. Kak, tips buat mabak? Hmm, tips buat mabak apa ya? Eh, uh, belajar survive di lingkungan yang baru gitu, karena uh, kuliah itu gak sama kayak SMA. Terus, uh, apa lagi ya? Terus, eh. Uh, apa ya, belajar survive terus uh, belajar beradaptasi lah terus belajar juga uh, bersosialisasi gitu sama orang-orang gak apa-apa sih aku juga dulu uh, SKSD gitu sama orang-orang nah uh, jadi ya SKSD aja gitu selagi uh, apa bisa gitu selagi awal-awal mah gak apa, apa gitu jadi tapi nanti kita bakal ketemu teman-teman yang benar-benar uh, nerima kita ada, apa adanya. Gitu. Jadi, itu sih tadi tips buat maba Belajar bersosialisasi, belajar beradaptasi, sama belajar buat survive. Semangat! Kadiun 4, ada kayak asrama gitu? Nggak ada. E, ada sih, kalau buat FK, emang diwajibin asrama kalau yang angkatan aku. Terus, ada juga asrama tuh kalau buat bidik misi kalau nggak salah itu tinggal di asrama juga atau enggak kalian bisa uh, apa misalnya kalian mau tinggal di asrama nih tapi nggak ikut bidik misi nggak juga di FK nah itu bisa sih uh, ada balwell 7 yang apa uh, namanya kalian bisa uh, apa tinggal di asrama itu tapi kalian bayar sendiri. Kak, dari Bandung ya, iya betul. Makanan paling murah dan enak apa, Kak? Hmm. Makanan paling enak dan murah apa ya? Uh, paling di Gerlam sih, itu murah-murah. Kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku murah-murah, enak juga lumayan lah. Uh, buat biar kenyang gitu. Terus di Ciseke juga enak-enak. Kak, biaya kuliah di psikologi unpad kisaran berapa? Eh uh, buat biaya kuliah, kalian nanti bakal dibagi jadi lima golongan. Nah, nanti uh, golongan pertama itu yang paling... Golongan pertama itu 500 ribu. Golongan kedua tuh Aku lupa berapa? Sejuta. Golongan tiga 2 juta 500. 000, golongan empat tuh 5 juta gitu kalau nggak salah. Golongan lima tuh 7 juta 500. Sekitar segitu mungkin. Nah, itu tuh bakal disesuaikan sama uh, penghasilan orang tua. Jadi, pas nanti kalian ngisi biodata online, itu tuh bakal ditanya. Jadi, kayak bakal ditanya uh, penghasilan orang tua, terus kayak uh, buat nentuin UKT-nya. Kantor kuliahnya boleh pakai kaos atau harus pakai rok. Uh, Kalau aku bebas sih, yang penting uh, celana eh, yang penting. Uh, celana panjang. Terus kalau kaos sih nggak. Selama ini aku pakai kaos nggak apa-apa sih, biasa-biasa aja. Kalau di fakultas aku ya, tapi uh, aku lihat di fakultas lain, misalnya kayak FKG gitu harus pakai rok, terus kayak uh, gimana. Jadi tergantung fakultasnya sih. Kalau fakultasnya emang budayanya uh, apa kayak harus mewajibkan pakai rok atau pakai celana bahan itu, ya emang harus uh, kamu ikuti. Gitu. Jadi, tergantung fakultasnya. Normalnya lulus S1 dan S2 berapa tahun, Kak? Kalau S1 normalnya 4 tahun, kalau S2 2 tahun. Biarp ada asrama kan, Kak, itu bayar ya, Kak? Eh, uh, aku kurang tahu ya, kalau misalnya yang aku tahu FK emang ada asrama sih. Tak, tapi buat bayarnya eh uh, kurang tahu aku. Maaf ya. kasih kolok empat nilai UTBK-nya harus berapa biar masuk aku nggak tahu uh, nilai UTBK-nya harus berapa yang karena yang aku tuh pakai apa pasti grade gitu jadi sekitar 40% kalau yang aku. kak, psikologi unpad daya tampungnya berapa kak hmm, daya tampungnya 100 kalau SNM tuh kalau nggak salah berapa ya SNM tuh 40 kalau nggak salah kalau SBM 125an pokoknya 120 sekitar 120 sampai 125 gitu harus jago bahasa Inggris gak, Kak? Eh, uh, kayak yang udah aku bilang tadi gak harus jago bahasa Inggris, tapi rata-rata kalau di psikologi itu, eh, uh, apa? Buku-bukunya bahasa Inggris, kayak gitu. Jadi, eh, uh, uh, setidaknya menuntut kita buat bisa bahasa Inggris lah. Buku-bukunya gimana, Kak? Gimana? Kali psikologi nggak ada yang kuliah sampai malam kan eh uh, nggak ada setahu aku batas maksimalnya sampai jam 5 eh uh, paling sore jam 5 sih Ji mahal ya mandiri unpad eh uh, lumayan lah ya kalau misalnya eh uh, apa dilihat-lihat lagi mah lumayan sih harganya Sangat di unpa cuma bayar ukt atau ada bayar yang lain eh, bayar ukt aja nggak ada bayar-bayar yang lain kecuali kalau kamu masuk mandiri itu eh, bakal ada biaya ukt juga sama biaya apa gitu aku lupa kayak biaya masuknya gitu kayak mirip-mirip swasta sih semesternya berapa mandiri eh aduh aku nggak tahu eh kalau mandiri apa ya banyak yang cilok nggak sih di unpad penasaran eh menurut aku sih banyak ya karena teman-teman di sekitar aku juga e, ada sih beberapa yang e, Cilok kau ini fakultas yang aku mau semangat 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 Kan psikologi 4, ada uang pangkal nggak? Eh, uh, nggak ada. Kecuali kalau kamu masuk mandiri itu ada sih. Kayak uang pangkal gitu sih semacam itu. Kayak emang bener awal-awal gak -awal? boleh bawa kendaraan, terus jawab. Uh, kalau ospek sih, eh kalau pas ospek, itu nggak boleh, cuman kalau kamu udah masuk kuliah sih boleh-boleh aja. aku juga gitu kok waktu waktu apa uh, pas ospek gak bawa kendaraan, tapi kalau udah kuliah bawa kendaraan. Kali psikologi kebanyakan pakai ibu atau beli buku lagi kak. itu tergantung kamu sih kalau kamu kalau kamu uh, orangnya uh, apa lebih senang sama buku cetak buku yang dicetak gitu buku itu uh, kamu bisa beli bukunya nanti di awal semester bakal ada kayak list list bukunya sama harga-harganya nah kalau kamu emang apa kayak lebih menghemat dan lebih uh, senang pakai ebook kamu juga bisa nanti dapat ebooknya kok pasti kak masuk jalur mana kak sbm ya ah. Kak, di dekat fakultas psikologinya ada kantin ya Kak? Di uh, fakultas psikologinya ada kantin kok. Kak, praktikumnya gimana sih Kak? Hmm, praktikumnya kayak... eh uh, apa sih ada tes psikotes, ada uh, presentasi juga, ada eh uh, apa lagi ya? Tes psikotes, presentasi. Udah aku jawab tadi sebelumnya. Kakak -kak di sana kos ya? Iya, Seminggu berapa kali masuk kuliah kak? Uh, Senin sampai Jumat. Pernah ada yang pindah jurusan nggak kak? Aduh aku nggak tahu. Tapi uh, dengar-dengar cerita sih uh, pasti ada aja sih yang kayak gitu. Kakak ambil prodi apa kak? Soalnya baru gabung. Uh, prodi di psikologi cuma satu ya. Cuma psikologi aja. Kak, nama IG-nya apa nanti aku mau tanya tanya ya he nanti aku kasih tahu ya udah live ini banyak tugas gak kak hmm. Duh, kalau dibilang banyak tugas ya lumayan sih cuman Gak terlalu banyak ya lumayan sih lumayan banyak tugas nih tau lokasi tahun 4, kak di mana tuh kak itu dari lokasinya pokoknya uh, di atas atas gitu. Jadi kalau kamu masuk dari gerlam nanti belok ke kiri, nanti ada tulisannya kok pasti. Oh ya, mulai praktikum semester berapa? Maaf baru gabung. Eh uh, kalau kayak pre uh, apa sih? presentasi-presentasi gitu mah oh, udah dari semester awal sih. Pasti kita di, sebagai mahasiswa itu dituntut buat presentasi gitu. Uh, Kalau misalnya buat kayak uh, tes kayak uh, apa sih, metodologi penelitian gitu itu mulai dari semester dua kayak gitu, dan ya, bakal terus-terusnya banyak lebih banyak praktek sih, kemungkinan pelajarannya ada berapa sih, Kak, dan contohnya apa aja kalau semester 1 itu ada pelajaran TPB, jadi TPB itu e, mata kuliah umum, jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris e, kewarganegaraan, terus kayak apa lagi ya nah, agama, OKK kayak gitu-gitu nah e, kalau semester 2 ada berapa ya kalau aku 9 e, semester ini ngambil 9 mata kuliah sih dan contohnya apa aja ya yang tadi aku sebutin sebelumnya ada statistika, biopsikologi, narasikologi dan lain-lain kakak kuliah di universitas mana lihat ya di bawah bayar kos berapa kak per bulan mm. kalau aku eh berapa ya sekitar 700 sampai 800 mungkin per bulan tapi eh, kebanyakan kalau di Jatinegara tuh yang per tahun, jadi lebih murah sih jatuhnya. But Kak, live-nya disimpan ya, makasih. Oke. Okay. Mahal nggak kak kos di sana? Tadi ya udah aku jawab ya. Kak, kak pas kakak kelas 12 mau masuk ke jurusan psikolog lebih fokus ke pelajaran apa? Uh, karena aku tidak terlalu berencana untuk masuk ke psikologi, karena aku pengen jadi dokter dan pilihan pertama aku FK, jadi aku Uh, fokusnya ke pelajaran biologi sih jadi aku ngambil UN biologi terus uh, kayak lebih benar-benar fokus ke biologinya kayak gitu dan benar-benar ngejar eh ternyata emang takdir berkata lain harus masuk psikologi ya udah jadi masih daerah Bandung Kota kah kampus FAPERTA-nya Faperta uh, tuh di Jatinangor ya pokoknya semuanya eh uh, apa perkuliahan tuh udah di Jatinangor guys Kakak asal daerah mana? Bandung. KTPB TPB cuma di satu semester aja. Iya. kakak kakak MBTI-nya apa? Aku uh, apa? Aku uh, pernah tes cuman aku lupa. <laughs> Maaf ya. Pengen psikologi klinis aku kak. Semangat. kakak kakak kalau kuliah ini yang paling susahnya pas ngapain pas ngerjain tugas karena uh, suka stres sendiri kadang, kadang karena aku emang orangnya stresan jadi uh, suka stres sendiri suka uh, apa pusing sendiri gitu tapi uh, ya di jalannya aja gitu hello hello kan nem SMA berapa nem aku tuh ya aku lupa tiga tiga satu tiga puluh gitu aku lupa <tuh> maaf ya antara tiga puluh tiga satu banyak cowoknya nggak kak yang ambil psikologi empat eh, angkatan aku sih ada sekitar eh, dua puluhan ya dua puluh sampai tiga puluhan gitu yang ambil, yang cowok Kau punya rekomendasi buku buat lulus SBM enggak? Eh, uh, apa ya? Mungkin Wangsit. Aku enggak pernah, soalnya aku enggak pernah pakai buku sih, aku e uh, Jadi eh uh, apa? enggak nggak beli buku yang di luar itu gitu. Ya mungkin kat, mungkin kayaknya Wangsit, bagus nanti ospek fakultas atau jurusannya berapa hari eh tergantung fakultasnya sih kalau di, di aku eh apa eh rata-rata ya -rata, eh, tergantung fakultasnya jadi ada beberapa eh fakultas yang misalnya eh apa osjurnya atau eh, ospek fakultasnya tuh bisa sampai satu semester kayak gitu dan ngambil paling seminggu sekali kayak gitu jadi tergantung fakultasnya sih sering begadang karena tugas kakak kak kalau aku orangnya nggak suka eh bukan gak suka nggak kuat begadang jadi uh, aku selalu kerjain malam nggak ma malam malam sih maksudnya kayak jam enaman gitu tuh udah mulai ngerjain gitu jadi aku orangnya nggak bisa begadang kak pas SMA pernah les les gitu nggak kalau pernah di mana Eh uh, aku nggak bisa jawab karena nggak boleh maaf ya ah kalau mau nanya tentang itu boleh DM aku aja nanti ya emang kelas tiga tina pertamanya berapa kak e, tergantung kamu pinter, pinter eh tergantung fasilitas yang e, kamu mau sih kalau kamu maunya misalnya kamar mandi dalam terus ada shower ada water heater terus e, ada fasilitas lengkap itu bisa sampai apa ya mau belasan belasan gitu sih tapi kalau misalnya kamu nyarinya yang gak muluk-muluk sih paling bisa eh uh, 7 sampai 8 gitu. Tapi kalau mau kayak kamar mandi luar gitu lebih murah lagi sih. Kakak udah semester berapa? Aku aku ini semester 3. Kakak kalau ospek itu berapa lama biasanya tergantung fakultasnya ya? Ah. Kalau kos sejarah berapa lama? Eh uh, kalau aku kan udah ospek eh di Unpad tuh kan Prabu di Prabu tuh tiga hari pas di fakultasnya dua hari terus dilanjutin selama berapa bulan ya dari aku lupa sampai pokoknya sampai November itu kayak setiap hari Sabtu gitu eh, apa kampus kayak apa sih eh, bukan istilahnya osjor sih kayak masa pendampingan gitu loh jadi setiap eh, satu minggu sekali setiap hari Sabtu angkatan kakak berapa banyak mahasiswanya e, 162 susah nggak beradaptasi sama teman-teman di lingkungan unpad sebenarnya kalau kamu e, mau apa belajar buat e, bergaul bersosialisasi, bersosialisasi gak susah sih kamu bakal e, dapat banyak temen gak, kamu dapet, bakal dapat temen sih, kalau kamunya emang dari kamunya mau, oh aku pengen punya temen nih aku pengen bersosialisasi Nah itu eh uh, kamu bisa dapat temen itu. Kenal bisa pikir ya? Koer <laughs> Aku gak tau Koer bukan itu Kalau Koer Itu angkatan aku Jika <laughs> unpa sentek ya kak Iya Oke tujuh menit lagi ya guys Kalau yang mau nanya, nanya Oh ya aku belum jawab Q&A menurut kakak jurusan ilmu perpustakaan itu gimana sih? aduh aku nggak tahu. aku punya teman TPB dulu yang ilmu perpustakaan dan ya gimana gimana sih. tapi menurut aku jurusan ilmu perpustakaan, eh uh, kalau menurut aku pribadi ya nggak apa, apa sih kalau mau uh, cewek aku juga, cuman menurut pendapat aku pribadi nggak terlalu uh, gimana gitu. soalnya sekarang sekarang kan buku-buku eh, udah diganti sama ibu e kan jadi nggak terlalu eh uh, gimana banget kayak gitu. oke aku kayak dulu ya oke kenenya udah ada di itu semua aku jawabin lagi Kasu enak ya, ketoprak juga. Ya, kalian harus cobain. Kasu Fafsi, omelet Enak kok itu. Jauh Sabtu yang masa pendampingan itu ngapain aja, kak? Uh, ngapain aja ya? Kita ya have fun aja sih di situ kayak seneng-seneng uh, kayak gitu. Kalau konsultasi psikolognya itu sampai masalah kita keluar nggak. Uh, aku kurang tahu sih karena aku belum pernah juga. Jadi, uh, kurang tahu aku ngapain ya. Prospek lulusan psiko apa aja, kak? Uh, udah aku jawab sebelumnya ya. Kok? nggak jadi masuk FK karena nggak kayaknya nilai eh nilai SBM aku nggak eh pasti grade SBM aku nggak ini nggak tinggi jadi aku nggak masuk FK kalau sastra Arab gimana tahu nggak nggak tahu maaf emang beneran ya kak kalau masuk unpad lewat jalur SNMPTN yang diutamain yang tinggal di area Jawa Barat eh uh, dulu sih aku pernah denger rumor-rumor kayak gitu cuman uh, kita nggak tahu bener apa salahnya kan soalnya Uh, yang menentukan kan pihak yang uh, memegang si tanggung jawab ini gitu jadi kita nggak tahu ya apakah itu benar atau salah gitu jadi kayak itu masih rumor-rumor aja kenapa masuk unpad karena uh, biar bisa pulang bisa <guruh> pulang tiap minggu nggak sih karena ya emang kampus nggak mau jauh-jauh dari orang tua juga jadi uh, ngambil yang dekat-dekat sama Bandung lah makan di sana kira-kira murah-murah nggak murah kok kalau kamu eh uh, apa pinter milihnya kau wajib ikut KM gak sih di unpad enggak nggak wajib itu gimana nah, kamu kalau kamu uh, emang mau ya ikut kalau emang kamu uh, nggak mau pengen fokus ke akademiknya ya nggak apa-apa itu gimana diri kamu aja stres atau seru kah belajar psikologi uh, kadang-kadang stres kalau emang lagi uh, apa banyak masalah gitu stres cuman kalau seru ya seru juga kadang-kadang jadi eh gak bisa apa ya jadi kayak kadang-kadang stres kadang-kadang seru karakter tera rata, rata berapa deh 1 satu satu sampai lima waktu SMA berapa aku nggak tahu kayaknya aman eh aku nggak tahu sih kayaknya waktu aku SNMPTN banyak yang milih jurusan FK kan jadi kayak eh apa kayak aku tuh 80 enggak 80 an sih ya kayak 80 an gitu tuh nggak terlalu gimana gitu Kalo paling pagi kuliah di psikologi jam berapa jam eh setengah delapan itu kalau lagi puasa kalau lagi gak puasa jam delapan setengah sembilan kak Oh, kakak nggak tinggal sama orang tua aja aku capek pulak balik ke Bandung Jatinangor e, karena aku kan ngendarain kendaraan sendiri kan jadi kadang-kadang e, suka capek aja kalau bolak balik jadi aku milih nggak aja aku kakak pernah ikut coba SNMPTN gak waktu itu pernah pernah yang paling susah mat kelapa udah aku jawab kakak ambil S1 atau D3 nya kakak dan bedanya satu sama D3 eh Aku ngambil S1 karena emang adanya S1 gitu. Kalau setahu aku S1 tuh 4 tahun. Kalau D3 tuh 3 tahun. Dan ada temen aku yang D3 itu tuh dia lebih ke praktek. Jadi lebih ke... Lebih mengutamain praktek daripada teori. Aku juga baru masuk. Baru mau masuk psikologi. Sangat. Pak Fawzi sering bikin kuesioner ya. Suka sih itu kalau buat... Uh, penelitian yang biasanya tugas dari dosen. Udah belajar si Slovenia belum kak? eh uh, udah sih neuro developmental eh uh, ya pokoknya itulah disorder disorder. Udah sih berapa di biopsikologi neuropsikologi. Sekarang udah semester berapa? Tiga ya. Hai, Unila. Banyak hafalan atau hitungannya? Hafalan sih. Daripada hitungannya lebih banyak hafalan kalau menurut aku. Susah gak sih, Kak, pelajaran psikologi? Susah-susah. Lumayan sih, kalau menurut aku lumayan. Oke. Okay. Oke, okay, satu menit lagi. Abis ya, guys. Aku eh uh, makasih udah nonton live ini uh, aku izin pamit kalau misalnya mau tanya-tanya uh, bisa dm aku aja nanti aku share uh, instagram aku uh, sudah ini ya dadah sampai ketemu di empat beda semua makasih ya yang udah nonton nanti kalau misalnya mau tanya-tanya bisa dia aku aja hmm.